Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فمسلمين مسلمات جماعة مجلس تعليم مسجد بيانكارا رحمني ورحمكم الله بشكر كهدرة الله سبحانه وتعالى atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Hingga di kesempatan malam ini Allah mudahkan untuk kita bisa melaksanakan majelis taklim, yang tentunya kita berharap dari majelis ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, menjadi bekal bagi kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kajian kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fard wal Mujtama' karya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala, yang pada majlis telah lalu kita telah jelaskan di poin yang ketiga bahwa agama Islam agama yang mudah, jelas, dan bisa dimengerti atau dipahami. Yang intinya bahwa agama Islam adalah agama yang memang pas sesuai dengan fitrah manusia, sehingga akan bisa diterapkan di setiap waktu dan di setiap tempat. Insya Allah kita akan lanjutkan di poin yang keempat yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, rabi'an, yang keempat. Innal islama la yaksilu bainal madati warruh faslan kamilan bal yanduru ilal hayati ala annaha wahdah tashmaluhuma ma'an فلا يأخذ إحداهما ويهمل الأخرى. Beliau menyebutkan innal islama la yafsilu bainal madah warruh, sesungguhnya Islam itu tidak memisahkan antara moral dan material, tidak memisahkan antara ruh dan jasad ataupun tubuh. Faslan kamilan, dipisahkan secara sempurna seperti ini. Bal yanduru ilal hayat ala annaha wahdah, Islam memandang bahwa kehidupan adalah satu kesatuan. Tashmaduhuma ma'an, yang mencakup keduanya, antara moral dan material. Fala ya'khudhu ihdahuma wa yuhmil ukhra, Islam tidak memperhatikan salah satunya kemudian membiarkan yang lainnya. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam poin ini penulis ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya
ajaran Islam itu adalah ajaran yang membawa kemaslahatan bagi manusia lahir maupun batin, semuanya diperhatikan. Namun tentunya kita harus mengetahui prioritas yang harus kita kedepankan, karena antara dunia dan akhirat itu perbandingannya sangat jauh, sangat jauh jamaah. Hidup kita di dunia yang Nabi SAW sudah menyebutkan ancer-ancernya antara 60 sampai 70 tahun, sementara kehidupan akhirat satu harinya saja 1000 tahun kehidupan kita, 1000 tahun hitungan hidup di dunia. Apakah bisa diseimbangkan? Kalau seandainya sekarang sebagian orang mengatakan tolong seimbangkanlah antara dunia dan akhirat, seperti apa? Tolong jelaskan tentang keseimbangan tersebut. Kita habiskan waktu kita untuk dunia, kita cuma sekedar menjalankan kewajiban-kewajiban saja. Apakah itu yang dinamakan dengan seimbang antara dunia dengan akhirat? Seandainya saja jemaah, seandainya saja hidup kita di akhirat kelak itu cuma 1000 tahun, cuma 1000 tahun saja, gimana kita menyeimbangkan antara yang 60 sampai 70 tahun dengan yang 1000 tahun? Gimana menyeimbangkannya? Porsinya gimana coba? Masih sulit. Karena apa? Ternyata kita masih memberikan porsi begitu besar kepada kehidupan kita di dunia, sementara akhirat kita masih sangat sedikit. Lalu bagaimana sekarang? Sementara kehidupan akhirat itu adalah abadi, selama-lamanya. Kalau orang Jawa nyebutnya mas, sewen-wen gitu ya, selawasai. Tidak ada batasnya jemaah. Maka saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita perlu mencermati Islam memang tidak memisahkan akhirat saja gitu ya, kemudian mengenyampingkan dunia, atau dunia saja kemudian mengenyampingkan akhirat. Tidak seperti itu Islam. Sehingga kita perlu memperhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai apa? Sebagai gambaran. Dunia itu untuk apa? Dan seperti apa nanti kehidupan kita di akhirat? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bataghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi inna Allaha la yuhibbul mufsidin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Apa maksudnya? Carilah dengan apa yang engkau dapatkan dari Allah, carilah kebahagiaan akhirat dengan apa yang engkau dapatkan dari Allah berupa kesenangan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dunia, kita jadikan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Jadi jangan sampai malah kita dengan sebagian ibadah yang kita kerjakan malah untuk dapat dunia. Itu kekeliruan fatal. Seharusnya apa yang kita dapatkan dari Allah berupa kenikmatan, berupa fasilitas hidup, kita gunakan untuk berburu akhirat.
Malah sebagian orang di zaman kita sekarang ini sedekah men sugi, puasa men sehat, salat men apa lagi? Men kedudukannya tinggi, karirnya moncer kayak gitu ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah memerintahkan kepada kita untuk berburu kebahagiaan akhirat dengan kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu di dunia. Jangan lupa, kamu punya hak untuk bisa berbahagia di dunia, bersenang-senang dengan yang halal. Itu boleh, enggak ada masalah. Enggak usah khawatir, Pak, ketika panjenengan aktif di majelis taklim enggak bisa senang-senang lagi dengan dunia. Boleh, bahkan justru dianjurkan bersenang-senang dengan kehidupan dunia selama itu halal dan tidak berlebihan, enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Jadi ini juga jadi peringatan untuk kita. Jangan lupa, cuma sekedar jangan lupa kayak gitu ya. Kamu punya hak untuk berbahagia di kehidupan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wa ahsin, berbuat baiklah kepada orang lain, terkhusus kepada orang-orang yang pernah memberikan kebahagiaan kepada kita. Siapa mereka? Orang tua kita, saudara kita. Berbuat baiklah kepada mereka sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan memberikan apa? Kesenangan-kesenangan di kehidupan. Wala tabghil fasada fil ardh, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya nukilkan di sini keterangan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di terkait dengan ayat ini. Saya sebutkan terjemahnya. Beliau mengatakan, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Jadi gunakan apa yang Allah berikan kepadamu untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Jadi benar-benar di dunia ini kita cuma sekedar berbekal diri untuk mengejar kebahagiaan di akhirat. Beliau mengatakan maksudnya memperoleh sesuatu yang ada di sisi Allah dan bersedekahlah. Apa yang Allah berikan kepada kita berupa kesenangan, kenikmatan-kenikmatan dunia, kita gunakan untuk berburu kebahagiaan di sisi Allah dengan cara bersedekah. Dan jangan sekali-kali kamu merasa cukup dengan hanya sekedar memperoleh kepuasan nafsu dan meraih berbagai kelezatan. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan, wala tansa nasibaka minad dunya, maksudnya kami tidak memerintahmu agar menyedekahkan seluruh harta kekayaanmu. Jadi Allah tidak memerintahkan seorang hamba untuk melepas semua harta yang dimiliki, karena yang namanya kewajiban terkait harta itu cuma sedikit. Pada kesempatan yang lalu pernah sudah kita singgung, 2,5%, 1/40, kan sedikit. Jadi Allah menyebutkan, kami tidak memerintahkanmu, maksudnya adalah kami tidak memerintahkanmu agar menyedekahkan seluruh harta kekayaanmu sehingga engkau menjadi terlantar. Akan tetapi berinfaklah untuk akhiratmu dan bersenang-senanglah dengan harta duniamu dengan tidak merusak agamamu. Bersenang-senang dengan dunia dengan tidak merusak agama, maksudnya jangan sampai berlebih-lebihan.
dan tidak pula membahayakan akhiratmu. Bersenang-senang dengan dunia tidak sampai membahayakan akhirat. Dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan mengkaruniakan kepadamu harta kekayaan. Dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi dengan bersikap sombong, menyombongkan diri dengan apa yang didapat dari karunia Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat berbagai macam kemaksiatan kepada Allah serta tenggelam dalam kenikmatan dan melupakan pemberi nikmat itu. Janganlah berbuat kerusakan di muka bumi dengan menyombongkan diri. Saya mendapatkan ini karena kepandaian, karena keterampilan, karena keuletan dan lain sebagainya. Kemudian lupa kepada Allah yang telah memberikan segala sesuatu kepadanya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bahkan Allah akan menyiksa mereka atas perbuatan itu dengan siksa yang sangat berat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari ayat yang tadi kita bacakan, kita mengerti bahwasannya Islam tidak menghalangi kita untuk menikmati apa yang ada di dunia ini. Namun harus diingat, apa yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan-kenikmatan harusnya kita gunakan untuk meraih sesuatu yang istimewa di sisi Allah. Kalau dengan sering saya ungkapkan kepada orang tua saya ketika Bapak masih ada ketika itu dan juga sama ibu, saya sering menyampaikan kepada mereka berdua, panjenengan itu yang sudah mengusahakan, punya tanah, punya aset apalagi kayak gitu, panjenengan berdua yang paling berhak untuk menikmati nanti di kehidupan akhirat. Saya katakan seperti itu. Jangan sampai punya anak 1, 2, 3, 4, 5 kemudian menjadikan panjenengan merasa terbebani. Nanti harus tinggali nomor 1, nomor 2 dan seterusnya, anak-anak dibagiani semuanya. Anak-anak itu sudah ada jatah rizki dari Allah, Pak Bu, saya bilang seperti itu. Tidak perlu terbebani macam-macam. Kalau ada yang ditinggali ya syukur. Kalau seandainya enggak ada, panjenengan memutuskan untuk apa? Luang panjenengan yang capek. Saya katakan seperti itu. Panjenengan yang beli tanah di sana itu dulu dengan perjuangan, capek, lelah. Saya tahu itu. Maka panjenengan berdua yang punya hak terbesar untuk menikmati, bukan di dunia ya, untuk menikmati di kehidupan akhirat. Monggo jenengan mau digunakan untuk apa? Mau diwakafkan boleh, mau dijual untuk berangkat haji atau berangkat umroh silakan, tidak ada masalah. Saya katakan seperti itu kepada orang tua. Jangan malah ketika anak melihat orang tuanya punya tanah, punya apa, wah ini sebentar lagi, sebentar lagi. Iya nek, orang tuanya mati di sini. Nek anaknya mati di sini. Kan tidak dapat apa-apa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi kita harus berpikir bahwasanya ketika seorang sekarang punya aset banyak, itu gunakan untuk apa? Untuk nabung sesuatu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia silahkan. Seorang punya rumah, seorang punya kendaraan, rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, itu di antara bentuk kebahagiaan. Dan itu enggak haram, tidak haram. Yang haram itu kalau berlebihan. Satu orang punya 10 rumah, berlebihan apa tidak, Pak? Seorang punya rumah 10, sementara ada orang lain yang pengin punya rumah 1. Ngontrak aja masih, yang bisanya cuma ngontrak yang sempit gitu ya. Masya Allah. Punya 10 rumah, punya 20 rumah. Dan itu ada. Banyak di antara orang itu punya aset, Masya Allah.
sampai yang asetnya enggak terpakai sama sekali kayak gitu. Kalau seandainya enggak terpakai, ya sudah, suruh diurus orang lain, suruh tinggal di situ. Orang lain suruh tinggal di situ, kasih satu kamar, suruh ngurusi gitu kan. Yang mereka kesulitan untuk bisa apa namanya tinggal di tempat yang layak itu ya, cari mereka kan ada yang seperti itu, suruh ngurusi rumah, ya, alhamdulillah dengan seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi Islam tidak menghalangi orang untuk menikmati kesenangan-kesenangan duniawi selama itu adalah yang halal dan tidak berlebihan. Itu aja batasannya. Perlu kita simak juga hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Islam itu tidak melulu untuk ibadah terus gitu ya, ngurusi kejiwaan terus gitu, tidak. Tetapi Islam juga di sana memperhatikan lahiriah seseorang, makan, minum, keluarga, itu perlu diperhatikan. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari sebagaimana tadi saya sebutkan, dari sahabat disebutkan dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah berkata, "Akha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda." Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara sahabat Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Tentunya bukan tanpa sebab. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Salman Al-Farisi beliau itu berasal dari Persia, yang datang berhijrah, beliau berjalan dengan perjalanan yang sangat jauh dari Persia menuju Syam, dari Syam menuju Irak, dari Irak menuju Nasibin, dari Nasibin menuju ke Amuria di Eropa, kemudian dari Eropa sampai ke Madinah, perjalanan yang sangat jauh. Dan Salman Al-Farisi sampai di Madinah itu tanpa memiliki seorang saudara pun, tidak punya saudara. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan Salman Al-Farisi dengan sahabat Abu Darda. Qala fazara Salmanu Abu Darda. Suatu hari Salman Al-Farisi mengunjungi Abu Darda. Fara'a Umma Darda mutabadilah. Kemudian Salman Al-Farisi mendapati istri Abu Darda, yaitu Ummu Darda, kondisinya pakaiannya itu kusut, pakaiannya tidak rapi, kucel kayak gitu ya. Faqala laha, kemudian Salman Al-Farisi mengatakan kepada Ummu Darda, "Masya'nuk, kenapa kondisimu seperti ini?" Qalat, kemudian dia mengatakan, "Aku ka Abu Darda laisa lahu hajah fid dunya." Saudaramu Abu Darda itu sudah tidak ada lagi hasrat keduniawian. Adanya ibadah terus, tidak ada hasrat keduniawian. Faja'a Abu Darda fasana'a lahu ta'aman. Kemudian datanglah Abu Darda, kemudian Abu Darda memasakkan masakan untuk tamunya, yaitu Salman Al-Farisi. Faqala kul. Kemudian setelah masak sudah selesai, Abu Darda mengatakan kepada Salman, "Silakan makan." Qala fa inni sha'im, sementara aku ini sedang puasa. Nyuguh tamu tapi tuan rumahnya lagi puasa. Jenengan yang jadi tamu kepenak kamu betul tak? Jenengan bertamu ke seorang udah disuguhin banyak banget, mampu silakan. Jauh jenengan jeneng, anu saya lagi puasa. Jenengan kayaknya jadi langsung apa? Ngelega banget. Langsung.
Astagfirullahaladzim. Mau minum gak enak, mau makan gak enak seperti ini. Apa komentar Salman Al-Farisi di saat mendapati suguhan di hadapannya sementara tuan rumah sedang puasa? Ma'ana bi'akil hatta ta'kula. Aku gak akan makan sampai kamu ikut makan bersama. Salman Al-Farisi gak mau makan sampai tuan rumahnya suruh apa? Makan bersama. Fa'akala, kemudian Abu Darda ikut makan. Puasanya batal, batal. Karena orang yang berpuasa sunnah boleh membatalkan. Dia adalah amirun li nafsi. Dia memerintahkan dirinya. Mau lanjut-lanjut, mau puasa, boleh. Lanjut puasa, boleh. Mau makan, boleh. Afwan. Falamma kana al-lailu. Cerita siang sudah selesai. Ketika malam datang, dhahaba Abu Darda yaqum. Ketika malam datang, maksudnya ba'da isya, Abu Darda mulai mau sholat malam. Habis isya sudah mau sholat malam. Masya Allah. Kalau habis isya kita ngapain? Mapan gitu ya. Kalau ini mapan juga, mapan berdiri untuk sholat malam. Masya Allah. Qala, kemudian Salman mengatakan, nama, tidurlah. Manama, kemudian Abu Darda tidur. Mana? Diomongin, suruh tidur, tidur. Tumma dhahaba yaqum, kemudian beliau setelah tidur beberapa saat bangun untuk salat malam. Faqala nam. Salman Al-Farisi mengatakan, tidurlah kamu sekarang, belum saatnya. Falamma kana min akhiril laili qala Salman qumil an. Ketika sudah di sepertiga malam terakhir atau di akhir malam, Salman Al-Farisi berkata kepada Abu Darda, bangunlah. Saatnya sekarang untuk qiyamul lail. Fasalaya, kemudian keduanya salat. Faqala lahu Salman, kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, inna li rabbika 'alaika haqq. Sesungguhnya Rabbmu punya hak atasmu. Wa li nafsika 'alaika haqq, dirimu punya hak atasmu. Wa li ahlika 'alaika haqq, keluargamu punya hak atasmu. Fa'atikul ladhi haqqin haqqah, berikanlah orang-orang yang punya hak atasmu, berikanlah kepada yang punya hak. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fadhakara dhalika lahu. Kemudian Abu Darda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan hal itu. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Salman. Apa yang dikatakan Salman itu benar. Salman benar. Jadi apa yang dikatakan oleh Salman, sesungguhnya bagi Rabbmu ada hak, bagi dirimu ada hak, bagi keluargamu ada hak. Penuhilah masing-masing hak tersebut. Ini adalah menunjukkan kepada kita bahwasanya kita punya hak tentang masalah keduniawian. Ibadah juga ada bagiannya, keduniawian ada bagiannya. Keluarga kita punya hak, diri kita punya hak. Makan, minum, makanan yang bermutu, makanan yang bermanfaat. Kemudian apa? Keluarga kita juga punya hak atas kita. Ini menunjukkan kepada kita jamaah sangat jelas bahwasanya agama Islam tidak melulu hanya sekedar ibadah, 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 iman, 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 begitu saja. Tetapi di dalam agama kita juga memperhatikan terkait masalah apa? Material, masalah keduniawian diperhatikan. Namun ingat, yang namanya dunia itu jangan sampai kita kemudian berlebihan tentangnya. Jangan sampai kita berlebihan dalam mengejar dunia. Semua waktu kita habis untuk dunia itu adalah kekeliruan. Jangan sampai seperti itu. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faedah yang perlu kita cermati dari hadis yang tadi kita baca tentang kisah antara dua orang istimewa, Salman Al-Farisi dan siapa? Abu Darda. Di antara faedah
adalah dianjurkannya kita untuk bertandang atau berziarah ke saudara seiman, seakidah. Kita datang ke rumah teman kita yang seiman, yang seakidah. Karena kita perlu memperbanyak itu, jemaah. Kita perlu memperbanyak teman yang punya iman yang sama, punya akidah yang sama. Karena mereka itu kita harapkan nanti mereka ketika mensolatkan kita akan bermanfaat doa mereka. Syafaat, pertolongan dari mereka akan bermanfaat untuk seorang. Nabi menyebutkan berapa jumlahnya? Berapa? 40. Pastikan teman kita itu yang baik-baik itu paling enggak 40 gitu. Sing kira-kira arep nyolati ben gitu. Paling enggak seperti itu. Harus kita pikirkan kan. Jangan sampai kita punya teman cuma sekedar teman ngopi. Ngalor ngidul seneng-seneng ketawa ketiwi gitu aja. Sayang, Pak. Carilah teman yang kita nanti berpikir dia itu bakal nyolati kita. Maka saya sering berpesan, perbanyaklah teman. Teman yang seperti apa? Yang saleh. Teman yang bertakwa kepada Allah, teman yang tidak punya keyakinan syirik. Sudah. Teman-teman yang tidak melakukan kesyirikan, itu sangat penting sekali. Kalau sekarang kita punya banyak teman, punya banyak channel, tetapi kita harapkan kayak ketonnya si percaya jimat lah. Kan repot, Pak. Nanti ya mungkin dia ketika apa? Ketika kita meninggal, dia cuma mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya gitu aja. Doanya maksimal? Tidak. Maka carilah teman yang baik. Jaga pertemanan, namun jangan sampai melampaui batas juga. Pertemanan melebihi persaudaraan. Kalau kita punya saudara dan mereka memang orang-orang yang istiqamah di atas Islam, mereka tentunya harus lebih istimewa bagi kita. Jangan sampai panjenengan kok menjadikan teman lebih istimewa dari saudara. Jangan. Keliru itu, seperti itu. Panjenengan itu harus menjadikan saudara itu adalah paling istimewa. Ketika memang mereka ya sama-sama seiman, seakidah, kayak gitu ya. Jangan sampai teman itu lebih istimewa. Kalau ketemu sama teman, Masya Allah. Sama saudara, astagfirullahaladzim. Sama teman hadiahan, sama teman saling traktir. Sama saudara sendiri gak pernah ada hadiah, gak pernah ada traktir-traktiran. Ini kan salah seperti ini. Ajari terus-terus nah, Mas. Yang kayak gini salah. Ajari terus-terus rubah. Saudara itu Masya Allah, mereka telah memberikan kebahagiaan kepada kita begitu banyak. Mereka itu telah memberikan kebahagiaan begitu banyak kepada kita. Ketika kita masih kecil, ketika kita dulu mungkin kita mengalami ketakutan, mereka memberikan kenyamanan, ketenangan bagi kita. Selanjutnya kita lanjutkan habis adzan insya Allah. Kita simak adzan dulu, masih ada beberapa faedah yang perlu kita sampaikan dari hadis yang kita bahas tadi. Kita lanjutkan. Di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis Salman dan Abu Darda yang tadi kita simak adalah
sesama muslim hendaknya saling memberikan nasihat satu dengan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memberikan nasihat di saat orang lain meminta. Wa idza stansahaka fansahhu. Jika ada seorang yang meminta nasihat, maka berikanlah nasihat kepadanya. Namun ini tidak menunjukkan bahwa kita hanya memberikan nasihat kepada orang yang meminta saja. Seandainya kita dapati ada sebuah kekeliruan atau kesalahan, maka lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi. Ketika mendapati sahabat Abu Darda melakukan kesalahan, beliau tanpa diminta, beliau memberikan nasihat. Allah punya hak, dirimu punya hak, keluargamu punya hak, tunaikan hak-hak itu semuanya, kewajibanmu tunaikan. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sesama muslim hendaklah kita membudayakan atau membiasakan untuk ada saling menasehati. Jangan sampai kita membiarkan kesalahan yang terjadi di hadapan kita, kekeliruan yang terjadi di hadapan kita, jangan dibiarkan. Tentunya ketika kita memberikan nasihat, kita adalah orang yang memang memiliki kemampuan. Dan apa yang dilakukan oleh sahabat Salman Al-Farisi ternyata dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqa Salman. Sahabat Salman itu benar. Kemudian, di antara faedah yang perlu atau bisa kita ambil dari hadis ini adalah dianjurkannya bagi istri untuk berhias di hadapan suami. Jangan sampai seperti yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Wanita berhias ketika mau keluar rumah. Ketika di dalam rumah, dengar ini jujur apa? Ya komentar jujur apa? Melas temen. Jadi seorang muslimah hendaklah mereka itu indah di dalam rumah, bukan ketika keluar rumah. Namun yang terjadi di zaman kita sekarang ini justru malah terbalik. Mereka ketika keluar rumah begitu indah, begitu menawan. Nanti kan kadang-kadang itu seorang suami itu kaget, ih bujunya sama. Ternyata bujunya dia kaget, karena apa, pas di rumah gak seperti itu gitu. Padahal Nabi sudah mengingatkan wanita muslimah jangan pakai parfum ketika keluar. Pakai parfum di mana? Di dalam rumah. Silakan untuk suami. Malah kebalik. Kebalik. Di rumah. Bau dapur. Bau bumbu-bumbu dapur gitu. Kalau saat keluar seger. Hendaknya di rumah itu berhias untuk suami. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para muslimah yang ada di majelis ini semoga tidak tersinggung. Apa tersinggung? Alhamdulillah, Pak. Kalau tersinggung, alhamdulillah mau mengadakan perubahan ya. Nanti jadinya sampai di rumah sudah ada perubahan dandan. Kalau sudah dandan di rumah, jangan harap hari ini ibu gitu, jangan ditanya lagi itu malah tuh kaget saat masa tiba-tiba jadi dandan di rumah gitu.
Kemudian diantara faedah yang bisa kita petik adalah tidak bolehnya kita memberat-beratkan diri dengan amal ibadah, memberat-beratkan diri dengan amal ibadah yang tentunya seperti yang kita sebutkan dari hadits ini adalah memberatkan diri dengan amal ibadah yang sifatnya sunnah, amalan yang wajib. Tidak ada yang memberatkan yang sunnah, tidak boleh kita memberatkan diri. Di saat Abu Darda mau sholat malam, di awal malam dicegah, di tengah malam masih dicegah, bolehnya kapan? Di sepertiga malam terakhir. Itu saatnya memang waktu yang tepat untuk apa? Beribadah. Saat yang tepat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sepertiga malam terakhir Allah taala menawarkan sesuatu yang sangat istimewa. Man yad'uni fa astajib lahu. Siapa berdoa, aku kabulkan. Man yas'aluni fa a'tiya. Siapa meminta, aku berikan permintaannya. Man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Dan siapa yang minta ampun, aku berikan ampunan. Dan itu adanya di sepertiga malam terakhir, waktu yang sangat istimewa. Makanya sahabat Salman Al-Farisi membangunkan sahabat Abu Darda, bangun, sekarang saatnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang bisa kita petik juga dari hadits ini adalah bolehnya membatalkan puasa sunnah. Bolehnya membatalkan puasa sunnah. Dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha'nya. Karena al-mutatawwi' amirun li nafsihi. Orang yang mengerjakan amalan sunnah itu adalah memerintahkan, hakikatnya dia memerintahkan dirinya sendiri. Melanjutkan, silahkan, mau membatalkan juga tidak mengapa. Apalagi ketika membatalkannya ada uzur seperti yang disebutkan di dalam hadis ini tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini bahasan kita di kesempatan malam ini, di majelis kita malam ini, bahwasanya Islam tidak hanya menekankan kepada perkara yang sifatnya moral saja, namun Islam juga memperhatikan masalah material, lahir dan batin, semuanya diperhatikan di dalam agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa istiqamah di atas ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.